Halo guys, selamat datang lagi di channel YouTube Jagger Auto Gallery guys. Di video ini kita kedatangan Toyota Agya TRD tahun 2020. Di sini kita akan ganti velg standarnya ya, pakai velg racing. Ini standarnya masih ring 14. Ban ukuran 175, 65, 14. Ini velg standarnya sama dengan Toyota Calya tahun 2020 facelift guys. Seperti apa tampilannya? Ikutin terus videonya sampai selesai. SR Shinjuku ring 15 lebar 7 dan 8. Lubang 8 PCD 4x100 dan 4x114. ET 35 dan 30. Warna velg semi matte black. Di sini kita pasangin ban Acelera tipe PHIR guys. Ukuran 195 50 ring 15. Ya, ini proses pemasangan ban ke velg. Buat kalian yang ingin tukar tambah, di toko kita juga melayani tukar tambah velg guys, menyesuaikan kondisi dengan barang ya. Jadi langsung aja merapat ke toko. Sebelum pemasangan velg dan bannya ke mobil, velg dan bannya kita balancing terlebih dahulu guys. Meskipun velgnya masih baru, bannya masih baru, tapi wajib dibalancing ya. Tujuannya agar kita nyaman menggunakannya. Jadi kalau nggak dibalancing guys, setirnya jadi getar. Buat kalian yang bertransaksi di toko kita, itu kalian bisa dapat gratis balancing nitrogen tambal tubeless. Ya, ini balancingnya udah selesai. Ini proses pengisian angin nitrogen. Di sini kita menggunakan tekanan angin 32 PSI guys. Sebenarnya tekanan angin itu tergantung kenyamanan kalian. Saran jangan sampai di bawah 30 PSI. Kalian bisa pakai di 33, 34 ataupun 35. Tergantung kebutuhan kalian, kenyamanan, kemudian medan yang dilalui. Ya, ini velgnya keren banget guys, ASR Shinjuku. Sekarang kita lihat proses pemasangan velg dan bannya ke mobil guys. Ini velg depannya sudah terpasang ya. Velg depan lebar 7. Kita tambahin cover HSR biar kesan sportinya dapat guys. Kemudian tromol belakangnya kita cat warna merah. Ya, ini velg HSR Shinjukunya sudah terpasang di mobil Toyota Agya. Velg lebar 7 dan 8 guys. Depan 7, ET 35. Kemudian belakangnya lebar 8, ET 30. Menggunakan ukuran ban yang sama, ukuran 195 50 ring 15 guys. Dengan spek itu diperhatiin dari depan tampilannya. Ya, belakangnya keluar. Kemudian depannya juga keluar sedikit guys, karena velg depan ini lebar 7, ET nya 35. Di sini kita pasangin diameter bannya 195, tujuannya agar velgnya nggak terlalu donat guys. Jadi bibir velgnya nggak terlalu nongol, jadi lebih
aman dari lecet-lecet kena trotoar. Ya, ini belakangnya sedikit keluar. Keren banget guys mobilnya, warna hitam, velg warna hitam, kemudian ada kombinasi merah-merahnya. Cakep. Ya, mobilnya udah keluar. Diceperin dikit lagi, ganteng habis guys. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa ingat velg, ingat KSR.